Ya, Sobat Tribun, saya tengah berada di Adiana Lombok, sebuah destinasi wisata, tempat berteduh para pengunjung sembari melintas dari kawasan Tarutung menuju Medan dan sebaliknya. Adiana Lombok merupakan suatu lokasi berteduh yang menyajikan panorama indahnya Danau Toba dari sisi yang berbeda. Lokasi yang relatif sempit ini, pengunjung dapat melihat Danau Toba secara luas. Lokasi ini berada di Desa Gurgur, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba, yang berada di antara Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara, dan serta Kabupaten Humbahas. Lokasi ini berada pada dataran tinggi, diapit oleh kedua bukit pada sisi kiri dan sisi kanan. Pandangan pengunjung akan fokus pada hamparan luas persawahan yang berada di sebelah Danau Toba.
Halo Sobat Tribun, saya tengah berada di Rumah Pohon yang ada di Kabupaten Toba. Kawasan ini berada di Desa Tarabunga, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba. Sejuk dan tenang adalah predikat yang cocok bagi destinasi wisata Rumah Pohon yang berada di Desa Tarabunga ini. Pohon pinus yang tumbuh subur di perbukitan Desa Tarabunga tersebut dijadikan sebagai lokasi santai bagi para pengunjung yang berdatangan ke kawasan ini. Di tengah rimbunan pinus, sejumlah tempat duduk disiapkan yang mengarahkan pandangan pengunjung ke Danau Toba. Destinasi wisata ini baru dibuka beberapa bulan yang lalu, belum sampai 1 tahun Sobat Tribun, tapi jumlah pengunjung yang datang ke sini ramai. Kita sekarang sedang pada hari biasa ya, bukan hari libur. Kalau biasanya hari libur, pengunjung di sini pasti akan banyak. Nah, kawasan ini berada sekitar 5 km dari pusat kota Balige, atau bisa dikatakan tidak lebih dari 10 km dari pusat kota Balige. Namun kawasan ini bisa dikunjungi dengan atau ditempuh dari berbagai alternatif jalan. Salah satunya adalah salah satu jalan yang berada di pinggiran Danau Toba yang disebut dengan Jalan Lubas Litong, dan ini akan berada di pinggiran Danau Toba sedikit menaik hingga menuju kawasan ini.